Assalamualaikum, halo makhluk hidup semua, lalu balik lagi di channel Lebih Gaming yang kali ini nyobain game baru teman-teman. Temanya Demon, kok Demon Hunter sih, perasaan Demon Slayer ya. Nama gamenya adalah Demon Legend Fury-nya lagi teman-teman semuanya. Ini udah tersedia di Play Store ya, jadi tinggal klik aja Demon Legend Fury, itu langsung muncul gamenya ini teman-temannya. Ini gue baru banget login. Oke, bahasa cuma tersedia 3, Inggris, Chinese, dan juga Thailand. Untuk server sendiri, cuy, baru 5 server, men. Kita gaskan di server 5, teman-teman ya. Gaskan. Kita, gue penasaran, tapi jujur ya, gue nggak nonton anime ini, cuy. Jadi gue kagak tahu nih siapa. MC-nya sih kayaknya yang depan tuh, yang gambar gede ya. Gue nggak tahu apa hebat. Wow. Waduh. Wah, bangke darah, cuy. Wah, skip, cuy. Wah. Gue pernah kena tegur guys, gara-gara darah cowok. Ini YouTube nih sensitif, coba ya men. Aduh. Wah. Waduh, ini kena tegur ke, semoga aja enggak lah ya. Pernah gue kena tegur. Ingat gak gue pertama kali main game Naruto, itu ada Itachi yang matanya tuh saringan tuh keluar darah. Serut, kena tegur. Gila lu, kena tegur gue mau YouTube ya, itu doang cowok. Tapi gue ngajuin banding sih, tetap diterima sih. Cuman ya deg-deg-deg serius. Kena tegur pertama kali tuh kayak anjrit, ini kenapa ditegur? Kayaknya sih feeling gue di situ, teman-teman, karena ada darahnya itu, makanya gue jadi agak was-was sih kalau main game. Ah, wih, coy, wih, animasi men, wah, wah bagus banget dong. Wah ini bisa kali 2 gak? Bisa langsung kali 2. Ini baru juga main langsung bisa speed 2 ya. Wah keren cu. Oke kita balik back. Oke apa ini? Oke. Terus apa? Oh ini Heroes Upgrade. Udah ketebak, game RPG itu selalu sama cu. Oke. Oh equipment tuh. Oke. Testing kekuatan. Biasanya gitu, lanjut story lagi. Oh ini upclaim dulu. Tuh kan lanjut story lagi guys. Oh ada idolnya. Oke, battle lagi. Oke gaskan. Ini emang begitu ya, RPG itu selalu khas gitu. Abis story lah, dapetin karakter, upgrade pakai equipment. Nanti kita di testing disuruh gacha. Wih keren cuy. Keren cuy, ada animasinya cuy. Keren cuy. Oh ini manusia bertopeng. Siapa ini? Sakonji. Siapa itu namanya? Sakonji. Lah end game cuy. Gua kira akan battle lawan manusia bertopeng. Oke, klaim lagi. Oke, apa? Apa ini? Udah. Oh, ini kali ya? Oh, level 10 cuy. Naikin sampai level 10. Oke. Oh, masih. Oke, lagi klik. Battle. Apa ini? Oke. Ini oh tutorial ini ya. Mandiri sekali ya. Kita disuruh klik sendiri, cuy. Oh rata rata guys. Sakit banget ini, yang kayaknya ini MC-nya sih, yang pakai baju hijau hitam ini, catur ini ya. Mati cuy langsung guys. Oh good job, I will try you. Oke aku akan mengajarimu. Online reward. Apa itu? Oke claim. Oh equipment. Oh gitu ya, nanti ujungnya dapat ini ya. Oke paham. Gue paham banget kok. Oke serang lagi kali, gue gak tahu nih. Oke. Gua tahu nih gua disuruh ngapain, cok. Terus ulti, Sakonji. Slimeo. Aduh, enggak sakit lagi. Itu yang perempuan apa gunanya dah? Wah, gila brutal banget, guys. Ultimate-nya brutal. Oh, tetap menang sih. Brutal banget, cok. Oke, dapat lagi. Kayaknya sih back dulu enggak sih, bro? Tuh kan ngeklaim. Oh, satu lagi ya. Bentar. Ini bener fiturnya gini doang, guys. Hah? Ini apa? Oh, pack. Apa ini? Oh, free. Oke. Ini emang gini doang, cok. Dikit bener fiturnya. Kayaknya sih gue yakin ini banyak fitur yang belum kebuka ya. Feeling gue sih gitu sih. Cuman gue taikin dulu lah. Biar ada sedep, cuy. Langsung maksimum. Pakai equipment. Oke, yang ini juga. Equipment, toh. Oke, cukup. Biar enak nih story-nya. Tadi agak berat ya story-nya ya.
agak ter 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 i oh, oke okay. Ntar dulu, sabar sabar guys, sabar guys. Wah kok tebel banget musuhnya bro, anjir, wah sakit banget lagi. Lah feeling gue sengaja deh, kayaknya sengaja deh guys. Siapa? Oh kan bener, feeling gue kita sengaja kalah cuy. Ini buat review dia nih, ceritanya nih, review dia. Buset. Anjir. Woi. Eh cok, keren banget cuy. Wah. Ini mohon maaf ya buat game One Piece yang kemarin. Ini kayaknya gue singkirkan dulu nih. Ada game seru lagi nih bro. Oke kita claim. Oh dapat karakter yang tadi. Oh diffusion, diffusion. Diffusion dulu. Oh SSR ya. Kayaknya ada tier-tiernya deh. Apa ya? Oke. Oh upgrade maksimum aja deh, maksimum power aja guys. Maksimum power, claim. Oke selesaikan. Oke sampai 10. Wah ini keren sih cuy. Oke masuk dia line up. Wah ini keren sih cuy. Ini keren sih guys. Oke langsung nih. Wush puterannya gila, ngeri banget gak lo. Ultinya sih, ultinya parah nih cok. Lo harus lihat sih guys, AOE gitu cok. Oke AOE, langsung mati. Sama yang Bang Gondrong aja langsung mati. Gacha, gacha bro. Bro, gacha bro. Bro, free, oke free. Oke, tirai-tirai bambu gitu. Oke emas. Bapak dia cok, emas dapatnya N. Oke free lagi. Bambu. Bambu tirai emas. Bapak dia cok dapatnya jelek-jelek betul. Kita nggak dikasih free summon ya. Aduh agak susah ya guys ya. Oke nggak apa-apa, kita cobain lagi cuy. Seru. Oke lah, boleh lah. Walaupun terlalu simple ya kalau gue lihat ya. Cuman klik. Wah ini yang bener aja bro. Ini kayak ngetesting karakter lagi nih. Ketebak. Oke sekarang, wih manusia api cu. Wah keren kak ultinya nih, gue penasaran sih. Kok dia nyerang jalan terus ya? Oh dia setiap diserang nyerang balik. Tuh. Gege cuy, ulti. Wah. Wah cik gege banget cu. Kok semuanya gege ya? Karakter apa ini cu? Oke, nggak mati. Eh, kok semuanya jadi GG wepret gini, bre? Apaan ini? Ini game apaan, cok? Oke, langsung rata, men. Game apa ini? Gampang bener. Oke, free 10. Hah? Cuy, gratis 100 kali gacha. Serius? Oke, klik. Oke, level 5 dapat 10. Oke. Level 31 dapat 10. Login hari ketiga dapat 20, login hari keenam dapat 20, dan gongnya itu login di 9 hari dapat 40. Bayangkan teman-teman, total 100 gratis. Wih ini oh kan, gue bilang juga apa nih, jadi muncul banyak eventnya cuy. Lu lihat tuh eventnya jadi banyak muncul. Ya kan? Ini apa? Apa ini? Oh kayak like-like gitu ya. Oke, ini kayak free diamond gitu, lu tinggal klaim-klaim aja. Oke itu kita disuruh top up. Lalu oke ini coba main dulu deh. Habis itu kita testing gacha gak sih bro? Gue penasaran sama gachanya guys. Free 10 kupon guys. Kali aja hoki. Tapi lihat dulu gachanya, rednya cu. Gue gak tahu rednya nih. Aman aja. Langsung gacha guys. Gacha guys, gue penasaran. Single match apa? Oh arena VPP. Oke. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Aduh, nanti dulu enggak sih, bro? Nanti dulu, CP-nya aja ketinggalan banget, guys. Kita gacha dulu, guys. 10 kupon free. Oh, yang advance ya? Oke, boleh deh lihat rate-nya mana ini ya? Oke, normal. Oh, gini. Ini advance. Oh, lu harus perhatiin. Ini ada yang sama, bintang 5, cuman frame-nya beda. Nih kayak gini. Yang atas sama bintang 5 tapi framenya oranye. Lu bandingin sama sampingnya, framenya merah. Berarti ada tiernya, teman-teman. Dan lu lihat persentasinya pun beda, ada yang 0,471, 0,047.
Ya, jadi kayaknya frame yang merah ini yang paling bagus, teman-teman, karena dia langka tuh 0,047, 0,094 itu kayaknya, itu kayaknya yang bagus. Kalau bintang 5 yang orange tuh kayaknya yang biasanya aja, teman-teman. Oke, kita testing gacha kali aja hoki, tapi di situ lu bisa lihat ya, 19 kali gacha lagi gua dijamin bintang 5. Tapi belum tentu yang merah, bisa aja yang oranye. Tapi semoga aja di sini, semoga aja hoki ya. Bismillah aja dulu, bismillah. Semoga aja hoki, guys. Apa warna? Oke, emas, emas. Bagus kah? Pertanda bagus. Wah, SR doang, cuk. Wah, aduh, manusia babi, guys. Wah, nggak hoki berarti ya. Kalau hoki dapet yang merah, cuy. Tadi nggak hoki, cis. Wah, dapet SR doang, cuk. Gimana ini? Oke nih, ini quest hariannya. Tapi oke okay lah, ini untuk first impression ya. Ini oke okay banget loh, guys. Ini bagus loh, cok. Review kah? Review kah? Review boleh deh. Tuh level 23 langsung. Kita review ultinya kayak mana, coba gue mau lihat nih. SR ya. Bukan SSR sih, tapi ya udahlah ya. Kita buang dulu yang SR-nya. Kita kan mau review dia. Kita langsung fight, bodo amat. di geng enggak tahu bisa menang atau enggak nih. Tapi semoga aja menang ya. Kita mulai ultinya aja coba. SR gimana sih? Please jangan mati. Oke, ini aman sih, harusnya aman sih. Aman aman. Ulti. Wih. Wih, bisa ngeheal. Abis ulti dia healing, coy. Wah, ini bagus nih. Walaupun SR bagus, coy. Dia abis ulti healing, guys. Wah, bagus bagus, coy. Bang, hilang healing. Nih abis ulti seret healing. Bagus ini. Healing lagi. Setiap abis turun Entron tuh healing dia. Tuh. Solo versus everybody. Healing. Gila. Apakah ini broken card? Ketik di kolom komentar. Menurut kalian gue harus lanjutin lagi apa enggak, cuy? Ketik di kolom komentar. Ini sih seru sih. Gue dapet serunya, teman-teman. Walaupun gue gak tahu anime apa ini dan gue gak nonton animenya. Ketik di kolom komentar. Buat kalian mau download, ketik aja di Play Store Demon Legend Fury, teman-teman ya. Nanti udah ada di Play Store, tinggal kalian download aja, teman-teman. Gua mau cabut dan lanjutin lagi untuk mainin game-nya. Wah, ini seru, cok. Seru, guys. Bye-bye.